Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala syedina muhammad Wa ala ali syedina muhammad Kama sholai ta'ala syedina ibrahim Wa ala ali syedina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah yang kamu aku berikutnya untuk seluruh power terkasihku terima kasih Maturun Banun atas apresiasinya yang ada di mancanegara di dalam negeri terima kasih ya semoga selalu always dan tidak pernah nepe tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download bagi yang berkenan silahkan di share link kajiannya tapi jangan di unduh dipotong-potong terus kamu unggah ulang kangen aku nggak pernah izin untuk hal-hal yang demikian ya nggak pernah aku kasih izin jadi kalau anda yang melakukan itu dia di luar izin dari aku <tuh> berikutnya seluruhnya lah ya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin ya. <tuh> Sekarang masuk seri yang ketiga. Apakah ini nanti bisa selesai? Ya, kita mengalir saja. Intinya, nanti kan di sini, di sini, wah Ini untuk memahami, ini semua satu perikop harus kita baca supaya nanti kamu dapat gambaran tentang konteksnya itu kemana gitu. ya konteksnya itu kemana Oke kita kemarin selesai baru di surat yang 147 ya maka kita akan lanjutkan kali ini di 148 sampai yang ke-152 sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian Ya. <tuh> ini suasananya masih dingin dan hujan ya. Hujannya nggak bisa diduga, datang sebentar pergi sebentar ya sudahlah, <tuh> dinikmati aja semampu mampunya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Kang Dede Sunan ini sepertinya ada di Abepura. Abepura itu. <tuh> Irian Jaya bagian barat ya kalau nggak salah tolong diluruskan kalau salah nyimak terus tiap hari oke okay? terima kasih Kang Mas Dede Sunan ya dan salam untuk semua keluarga yang ada di AB Pura salam Isra Islam rasional semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang mau agung <coughs> kalau dari sini dari Surabaya sorry masih batuk kalau dari Surabaya 6 jam Karena temanku kan ada yang dakwah Tapi ke Timika itu perjalanannya 6 jam Kalau naik pesawat Biasanya transit di Makassar ya. Maaf go Saya jadi berpikir Dengan banyaknya terjemahan Yang tidak sesuai dan ada keterangan ya. Tahunnya mereka Terhadap Al-Quran Seperti tahunnya mereka terhadap anak sendiri. Ya. Ini kemarin surat yang ke 146 ya. <tuh> jadi tahunnya mereka ya terhadap Al-Qur'an seperti tahunnya mereka terhadap anaknya sendiri, ya. Jangan-jangan ada unsur e, sengaja untuk merusak pandangan umat muslim. Saya jadi ngeri, Gus, kalau memang benar begitu. Selama ini kita dibodohi, mohon pencerahannya, Gus. Ya makanya mas <tuh> Sorry sorry Aduh <tuh> Baru makan kerupuk jadi Mau batuk terus Aku kan sudah berkali-kali Teman-teman di sini tak bilang Ayolah kita ngaji Cari guru di sekitarmu Cuman kalau guru-gurunya juga guru-guru yang tidak melakukan overleaving, tidak melakukan dekonstruksi ulang ya podowai memang. Contohnya gini, tanya terhadap anak-anak yang di pondok itu kajian Nabi bisa turun lagi nggak gitu mesti turun lagi karena metodologi pengajarannya itu terutama teorinya itu ndak berubah itu itu aja yang diajarkan kalaupun nanti ustadznya berganti ustadznya yang baru juga sudah dicekoki itu itu masalahnya Dok ranti Ranti Nduk Ranti. Uh, tolong nyalain lampunya kok makin gelap. Lagi satu lagi. Oh, udah, udah sholat kamu. Ya, ya wes. <tuh> Masalahnya kan di Mas. Jadi kalian itu coba cari guru. Alhamdulillah aku diketemukan dengan guru yaitu Cak Ahmad itu ya, Ustadz Ahmad, dia meng menguasai dua bahasa enaknya, bahasa lisanul Arabian yaitu Al-Qur'an dan bahasa aroban, bahasa Arab budaya. Jadi enak, belajar ke dia itu enak. Ya, kuncinya belajar, Mas. Ini kamu belum tak kasih tahu loh ya. Terjemahan awal saja itu sudah bermasalah. Coba itu yang batuknya itu item-item yang suka pakai gini-gini itu apa serban tertembak yang alumni mau dalam negeri kayak mau luar negeri kayak terserah lah. Tanya hada itu artinya apa? Jalika itu artinya apa? Kenapa sudah jelas-jelas Gusti -jelas, Allah tulis Jalika kita bula bapihi kok diterjemahkan kitab ini? Kalau Allah mau bilang kitab ini kan dia pakai hada itu itu merusak pemahaman semua sampai ke bawah rusak itu. Ibarat Al-Qur'an suruh kita ke kanan, eh kita karena salah menerjemahkan, akhirnya ke kiri. Aku nggak tahu, coba tanya, nggak aku nggak punya teman orang Arab sih ya, coba yang ada di di Arab, di Maroko, di Mesir sana, di telepon sekali-kali. Kamu mengartikan ini apa? Apakah kitab ini atau kitab itu? Aku kan sudah aku pernah ceritakan akhirnya aku berantem sama orang Depak pada aku pada waktu aku diundang ngisi kajian di Kelungkung sana. Aku nggak tahu mustaminya tak pikir ya kan aku nggak mungkin tahu dong. Aku juga bukan orang sana, bukan orang Bali. Siapa-siapa peserta kajian kan nggak tahu. Eh nggak taunya ada karyawan Depak, dia marah. Ya aku dengerin aja orang tentang marah mau diapain. Setelah marahnya reda baru aku kasih tahu bahwa aku ini objektif pak ketika benar depak ya aku bilang benar ketika salah depak ya harus dibilang salah dong dan aku bukan hanya mengkritisi tapi aku memberikan solusi juga aku tunjukkan akhirnya diam dia dan akhirnya jadi teman nggak bisa kebanggaan kita sebagai Islam kita ditinggali original teks original teks itu menjadi penghakim di antara perbedaan-perbedaan kita maka aku dengan PD mengatakan orang mau kiai model apapun, ustadz model apapun, alumni manapun, mondok berapa lama pun, aku nggak ada masalah. Karena aku punya pegangan. Pegangan apa? Original teks. Aku kan bilang original teksnya itu bilang dalika, bukan hada. Kalau Allah mau bilang kitab ini, maka Allah pakai hada. Faktanya pakai dalika, jadi anda mau ngomong apapun bagiku itu tidak ada nilainya itu salah. Aku bisa pede, bisa bangga, bisa bilang begitu, nggak peduli mau berhadapan dengan siapa, karena kita punya standar, punya hakim, hakimnya apa? Ya original text. Makanya kan alhamdulillah Alquran itu selalu disertai original text ketika diterjemahkan kembalikan saja ke terjemahan terjemahannya itu dikembalikan saja ke original teksnya Gitu loh makanya cari guru guru Al-Quran yang ngerti kalau guru Al-Qurannya yang biasa-biasa saja ya kamu akhirnya bisa-biasa saja kamu bilang ngeri yo ngeri nanti apa kamu kita bicarakan lah mulai dari surat dua itu ya surat Al-Baqarah itu itu bermasalah mas itu masalahnya sampai Jadi gini loh, seperti kita belajar statistik Kalau atas sudah salah, aku dosen statistik misalkan Ngoreksi kerjaan mahasiswa Atau mahasiswi gitu ya, ulangan Aku lihat atasnya Kalau atasnya sudah salah itu nggak perlu aku sampai bawa ngoreksi Langsung tak Silang gini salah sudah Karena pasti salah Karena itu statistik itu kan berangkai Menentukan nilai N-nya saja salah Misalkan ee, samplingnya dia pakai berapa berapa persen gitu dari sejumlah data yang mau dipilih salah menentukan jumlah sampling itu kita minta 10% dia pakai 5 persen itu sudah nggak usah dilihat bikin hilang waktu langsung diseret seret salah panggil goblok kamu belajar lagi sana gitu sama dengan ini terjemahan dari surat al-baqarah surat yang kedua pertama kan al lamim ya terus yang kedua jalika itu sampai bawah itu oh, kacau semua karena penentuan domirnya juga itu mempengaruhi itu maksudnya itu kalau ada itu nyanya itu kemana nyanya itu seperti ini kan kan ini sebetulnya yang repotnya lagi mas ya di sini itu nggak dikurung Muhammad itu karena terjemahan lain lumayan lah kalau yang eh, dok nanti ambilin tapnya bapak dok kalau yang di sini nggak di, masih dikurung ingatku ya yang di sini nggak dikurung orang nggak tahu dikirain itu Muhammad itu original teks enggak itu intervensi si penerjemah orang sudah jelas kok di ayat 145 nya berbicara tentang ayat-ayat ayat-ayat itu ya kitab kitab itu apa ya Al-Quran kok larinya ke kanjeng Nabi kan jauh nah, nanti kalau kita bahas tentang Al-Quran di ayat tep 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 Al-Quran yang Al-Baqarah ayat-ayat awal itu Kita tahu bahwa kitab itu juga poliseni. Gitu ya. Coba kamu cari Kitab itu apakah terus kamu pahami seperti kitab ini doang Seperti ini Enggak, di surat Maryam itu Diceritakan tentang kitab itu Ya, enggak Enggak, enggak begini tok kitab itu Terus Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya itu di surat anicca 103 nggak salah itu pakai kitab kitaban coba dia nggak berbicara kitab kemarin lau mahfud sudah aku jelaskan ya di mampir ngombe lau mahfud itu bukan di awang-awang repot memang aduh banyak yang harus kita benahi sementara kita ini bukan siapa-siapa ya bisa bisanya ya berjuang lewat kutu, kultural seperti ini dan itu pun jarang yang mau dengar kan Powernya aja lihat berapa yang dengar sampai seribu Kok seribu lima ratus aja enggak. Ya <tuh> Kamu buka Kalau ngaji sama aku buka Kalau sedang nggak Al-Quran kamu buka Al-Quran Kalau sedang uh, Bible kamu buka Bible nah, Sekarang Al-Quran buka coba Di Androidmu ini uh, surat 2146 kalau ingatku kalau yang di Android masih dikurung kata Muhammad ya. 146. enam iya, nih nih masih dikurung. Masih mending lah. Salah tapi masih mending orang nggak terkejebak. Kalau yang di sini ndak, ndak dikurung dia. Di biarkan terbuka. Jadi orang menganggap itu itu sudah benar, bukan tafsir, bukan intervensi nih. Ya, itu. Ngeri Mas, ngeri. Kita ini juga nanti kan begitu ini. Jadi ini ya ini ya nanti kalau sudah tak jelaskan kalau sudah tak baca semua. Jadi Allah itu suruh kita ke kanan, eh kita ke kiri. Coba. Jadi kita tidak pernah bermimpi untuk meraih usaha kita dari mimpi yang ada supaya kita ke kanan Karena kita menganggapnya ini ke kiri Padahal suruhnya ke kanan <laughs> Jadi ngeri Gus Kalau memang benar begitu selama ini kita dibodohi Mohon pencerahannya Gus Iya dibodohi Makanya kamu jangan mau bodoh Kamu belajar Makanya kalau aku bilang goblok bodoh Itu jangan tersinggung Maksudku kamu belajar Kamu yang pinter gitu loh kalau yang model baper-baperan ngaji sama aku nggak bisa. Nah, aku ngomongnya belak, -belak. Ya, maka kalau Kang Dede Sunan bilang e, kalau memang benar begitu ya memang begitu kan nggak ada kata Muhammad di situ. Dan kalau dia ditulis Muhammad dia justru nggak sejalan dengan 145 orang itu bicara tentang ayat tentang keterangan. Jadi ahli kitab itu kalau kamu kasih ayat yang ada, keterangan yang ada sebanyaknya pun, dia tetap aja kiblatnya nggak mau uh, dibenahi gitu, nggak mau. Dia tetap pada uh, kiblat yang dia mau. Ya, oke, itu Kang Dede Sunan. Ya kalau kamu ngeri, aku juga ngeri. yang <gambil> bagaimana lagi? Kita nggak punya pondok. Coba kalau kita punya pondok, kita bikin seperti kanjeng Nabi waktu bikin Darul Arkom itu kan kita didik generasi generasi yang nanti dia akan menjadi seperti TOT training of training training of trainer jadi kita mentraining calon trainer nggak usah banyak banyak katakanlah 500 orang aja dibagi berapa 20 kelas gitu ya dari seluruh provinsi Ya dididik di kader Tidak dia menjadi training di daerahnya masing-masing, sehingga tidak terjebak seperti ini. Bisa. Tapi aku bilang lagi, tidak ada makan siang yang gratis. Orang mau dikubur aja pakai duit. Mau bikin pendidikan seperti itu ya perlu duit. Sementara aknia-aknia kita yang kaya-kaya kemana? Ya nggak tahu. Coba kalau ada salah satu akni angka raya yang dia konglomerat tingkat uh, papan atas kan ada di, di Indonesia ini. Dikorbankan saja. Sebetulnya bukan dikorbankan orang itu juga punya Allah yang kasih rezeki Allah. Sisikan 10% untuk pendidikan Al-Quran tapi pendidikan yang benar-benar uh, comeback to Quran. Bukan pendidikan Al-Quran seperti yang ada-ada tapi ya ngono-ngono gitu-gitu aja. Coba sih aku mau tanya kalian supaya nggak goblok alif lam mim itu apa artinya? Alif itu Allah. Lam itu Islam, mim itu Muhammad gitu. Dari mana itu asalnya? Heran aku. Ngawur garu karuan Oke, itu Kang Dede Sunan ya. Berikutnya Kang Isdianto PPTK. Ya, intinya Kang Dede kalau kamu itu ngeri, ya aku juga ngeri gitu. Tapi mau gimana lagi? Ya. Kang Istianto, alhamdulillah aku sudah panik setia hadir menyimak kajian untuk menuntut pengetahuan, memahami apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Mas atas doa-doanya, semoga uh, keluarga yang ada di sidang Manit juga uh, selalu dalam limpahan barokah Gusti yang mau agung. Salam Isra dan salam untuk semua keluarga di sana. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Kemudian Kang Pep Hendarwan, Hatun nuhun, sami-sami Kang. Gus atas apresiasinya tentang rutop yang rasional. Mudah-mudahan Gus berkenan menjelaskan tentang posisi melahirkan menurut Quran. Salam Isra. Uh, aku nggak janji ya mungkin ini kan sudah mau Natal ya mungkin nanti jalan jelang Natal tolong diingatkan jelang-jelang Natal dan aku kan tadi pagi di kajian uh, mampir ngumbi kita yang pagi-pagi itu karena aku sudah janjikan juga kita akan bahas tentang perawan Maria ya nanti kita gabung atau gimana atau dua season mungkin di sana nanti Kang Mas ya atur nuhun Kang Pep Endarwan kumaha pawartosna damang ya Oke, okay, salam Isra untuk semuanya ya, Sadayana. Dari Kang Pepep kita ke Bapak kita Bapak Iwan Tamim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra semoga semua dalam rahmat dan karunia Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan ke Kalimantan Tengah. Uh, Kang Hermas Edison Kalteng hadir Gus uh, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional menunggu penjelasan Gus dalam pemahaman ulun kiblat perintah dari Allah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Iya, tapi yang dipatuhi itu yang Gimananya eh, gimana nya gitu loh ya. Masih masih kan berkiblat, berkiblat dengan apa? Gitu loh ya. Jadi kalau soal patuh tunduk patuh itu kan muslim gitu ya. Tapi nantilah ikuti, aku jelaskan nanti. Oke berikutnya soleha kita Gispati Alhamdulillah lanjut nyimak seri 2 Salam isra dari Palu Oke semoga Palu selalu dalam kondusif ya eh, Bahagia bersama keluarga dalam salam isra juga untuk semuanya Berikutnya yang punya brebes ini Kang Mas Nur Kolis Hadir ngaji salam sehat selalu dan salam Islam rasional Sekuruh Salam ra Islam Rasional juga untukmu, untuk semua keluarga. Enggak tahu kalau musim hujan gini, eh, bawang merahnya panen enggak ya? Tapi semoga panen lah ya. Tidak tidak rontok ya, tidak rontok. <tuh> berikutnya Kang Sahran Gepari menyimak setelah tayang 50 menit. Oke, setelah makan malam sambil ditemani hujan rintik yang 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 rajin turun malam ini. <tuh> Sama di sini juga hujannya rajin. berikutnya Kang Samsul Yatim dari pandaan salam isra untuk Kang Sam Nih Ni Gus meski modal mengkerudahi melebu kuping kiwo metu tengen tapi alhamdulillah rasionalitas Al-Qur'an sedikit-sedikit bisa saya tangkap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya memang perlu berjuang keras ya untuk untuk memahami kajian-kajiannya ya. Eh nanti kalau misalkan nggak paham juga ya diulang-ulang ya. Gitu. Oke, okay, semoga Kang Samsul Yatim damai selalu bersama keluarga di Pandaan ya, dan selalu dalam rida Allah ketika menjalankan tugas-tugasnya ya, matur untuk Kang Samsul Yatim Berikutnya Kang Edi Margona punya Jogja Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli butuh suasana, Kang beli Assalamualaikum Waalaikumsalam. 6 Salam Isra hingga Semoga sehat selalu. Oke okay, terima kasih. Kang Hermana Nata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya nyimak salam Isra Bandung hujan saat ini. <laughs> ya, ternyata merata. Oke, atur nuhun, Kang. Kalau Bandung hujan saat hujan enaknya ngapa? Ngebaksonya. <laughs> Oke, atur nuhun. semoga sehat semuanya ya meskipun hujan eh, lagi rajin <laughs> turun. Salam Isra untuk Bandung, kota kembang. Oke kita ke Rembang ke kotanya Kang Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus Oke okay, matur nun. jangan lupa ya tugas-tugas kampusnya tetap uh, dikerjakan bergeser ke Tuban ada Kang Arif Musinin Oke okay. terima kasih matur nun. Kang Arif Musinin Kang Mas Didi nyimak Gus Oke okay, terima kasih ini pernah jadi kurir Pak Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, no comment kalau disuruh milih aku sih. Yes, <laughs> Ya yeah. Kalau masih yes ya yeah. Yesnya tuh yes yang mana <laughs> Ini mantep ini Omar Rohma ini Gak <clears throat> tau Omar Rohma ini dari mana Kita sudah masuk menit yang ke-24 Sebentar lagi setengah jam Materinya belum <clears throat> Sudah gamblang penjelasannya Kiblat itu cara pandang masyarakat saat itu World view kalau orang kampus bilang begitu, world view. Ada lagi yang ngomong apa ya? <laughs> Biasanya world view cara pandang. Pada saat itu yang cenderung ke barat dan timur dan coba diluruskan dengan dinul Islam sebagai satu-satunya penataan hidup. Ya, jadi merubah cara pandang masyarakat bukan kiblat, sholat ini mantap ini Kang omah Oma ini, jadi aku nanti kesananya sudah ringan, sudah tidak perlu memberikan stressing secara ketat ya. Ini Kang Oma Oma ini bener ini, ya. Jadi bukan kiblat sholat, gimana sih? <tuk> Karena aku sudah buka di awal di edisi, di edisi pertama itu ya. Ekonomi kita kiblatnya kemana? ke mana? Ke Harvard. Itu artinya kiblat itu tidak harus tentang arah sholat, gitu loh. ya, <tuh> yang lanjutkan. Jadi begini ya, cara pandang masyarakat ya, bukan kiblat yang mau di, dihadapi dirubah itu ya Yahudi yang paham Quran lah pelaku utama semrawutnya Islam mereka sadar sesadarnya di dunia Islam tegak eksistensi mereka selesai salam Isra dari Sukabumi salam Isra juga ya untuk seluruh keluarga yang di Sukabumi Omar Rohmah saya tidak tahu ini siapa dia pakai nama Omar Rohmah semoga sehat selalu dilindungi oleh Kristen yang mau agung ya ini ini loh ya waktu kanjeng Nabi Muhammad ya masih di Mekah beliaunya itu punya harapan terhadap ahli kita bahwa ahli kitab akan mendukung perjuangan beliau siapa itu Yahudi Nasrani kenapa demikian Ahli kitab Yahudi Nasrani dengan Islam itu masih punya benang merah Beda dengan Arab-Arab pagan ini Beda, Arab pagan itu nggak ada benang merahnya di mana Yahudi Nasrani itu masih ada dalam satu lintasan yang disebut Abrahamic faith Masih bertumpu pada iman Abraham Kalaupun nanti ada penyelewengan-penyelewengan Oke, okay. tapi Bapak Abraham itu kan aku sudah bilang dalam Abrahamic faith, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah Islam. Nama Bapak Abraham ini gak bisa dibikin sembarangan. Semua bertumpu kepada iman Abraham. Makanya Al-Quran mengatakan ikuti milah Abraham. Milah, <gulaih> milah Ibrahim. Gitu. Ya. Nah setelah kanjeng Nabi itu hijrah ya lewat Isra ya Kan gak tiba-tiba langsung mikrat Isra dulu kan Menata dulu kan Kajian Nabi itu sedikit kecewa Ternyata harapannya Ya manusiawi ya Kecewa Karena harapannya terhadap angin kitab itu Jauh panggang dari ikan Eh sorry Jauh jauh panggang dari api Jadi ikannya yang dipanggang gak matang-matang Bukannya mendukung justru menjadi rivalitas antara Yahudi Nasrani kemudian Islam nah, di awal-awal itu kan disebutkan nanti berebut tentang sosok Abraham itu menjadi rebutan yang itu sudah pernah kita singgung ketika kita membahas tentang semua Nabi itu Muslim, tapi tidak semua Nabi Islam itu kan perebutan sosok nama besar Bapak Abraham nah Berjalan-berjalan berikutnya terjadilah yang namanya kalau sekarang kita sebut Perang pemikiran Jadi perang pemikiran itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak kanjeng nabi Jadi peristiwa ini itu suasananya hampir sama ketika Paulus menuliskan e, Di 1 Korintus 8 ayat 6 Aku itu kalau benar ya tak bilang benar, kalau salah tak bilang salah. Dalam konsep Theos, Paulus itu masih benar. Ya, masih memegang sahadat sema. Apa katanya? Ya, bagi mereka memang banyak Allah. Tapi bagi kita hanya satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja itu Yesus Kristus. Jadi jelas Paulus itu tidak penganut Tritunggal Ini gak tahu teman-teman Kristen Tahu gak? Apa dia kira Paulus itu penganut Tritunggal? Enggak Dia memisahkan ya Jelas uh, job descriptionnya Antara bapak ya, Dan anak Sudah jelas ngomongnya Bagi mereka di luar kekristenan Memang banyak Allah Tapi bagi kita nggak boleh hanya ada satu Allah saja Bapak dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kacaunya kalian tidak tahu apa itu Allah, apa itu Tuhan. Repot sudah. Lalu dibawalah, digeretlah Paulus seolah-olah dia yang merubah konsep teos dalam kekristenan. Unda, oh, Paulus nanti itu ya kejahatan dia itu ada ketika sunat, ketika hukum Taurat ketika uh, 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 uh. Sotri Salib, nah di sana silahkan kalian mau, mau, mau gugat dia. Kalau di konsep Theos tidak, suasana Paulus pada saat itu dia berhadapan dengan eh, kekuatan pada saat itu, super ya Romawi Yunani. Kalau sekarangnya kan, Uncle Sam. Mereka-mereka itu sudah punya konsep Theos, maka ke Kristen yang dibawa harus menentukan sikap legal standing konsep teosnya seperti apa maka keluarlah yang namanya 1 Korintus 8 ayat 6 ini pengukuhan tauhid dimana di mana ini bersinergi ber dengan sahadat sema jadi nggak ada jangan kamu kira Paulus itu terhitungan enggak dia nggak mau <guluh> ya nah ini suasana ini itu sama seperti suasana di Al-Quran yang kita baca ini tentang kiblat. Yahudi punya kiblat, Nasrani punya kiblat. Islam harus menetapkan kiblatnya sendiri. Gitu loh. World view, kerangka berpikir, lifestyle. Makanya apa yang dikatakan oleh Kang Omah Omah-omah ini benar sekali ya Sudah gamblang penjelasannya kiblat itu cara pandang Masyarakat saat itu terjadi pertarungan Antara Yahudi, Nasrani, Islam Kan ketat situ Sampai nanti berebut uh, di, uh, Nama yang gak bisa dilepaskan Yaitu Bapak Abraham Kan terus dijawab sama Allah Ketika Bapak Abraham menjadi rebutan Ibrahim itu bukan Yahudi Ibrahim itu bukan Nasrani Ya nggak mungkin Ibrahim Yahudi nggak mungkin ya Ibrahim Nasrani Karena apa? Akan terjadi anakronisme Dalam bahasa Alkitabnya Dalam bahasa historikal Penelitian Orang Bapak Abraham itu adanya itu sebelum Yahudi ada kok Sebelum Nasrani ada kok jadi dia nggak bisa dibawa ke sana dan juga kalian Islam harus tahu dia juga nggak bisa dibawa ke Islam. Islam itu paling akhir orang Yahudi dia jangka kok apalagi Nasrani, Nasrani juga enggak kok apalagi Islam. Terus apa? Disebutlah milah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Islam, tapi milah. Maka Al-Quran mengatakan ikutilah milah Abraham. Eh sorry, milah Ibrahim. Kalau dalam kerajaan Alkitab milata Abraham. Jadi di sini itu terjadi rivalitas sesama Abrahamik faith, Yahudi, Nasrani, Islam. Islam harus menentukan sikap. Seperti mana Paulus menentukan sikap ketika kekristenan berhadapan dengan agama-agama pagan yang pada saat itu mendominasi. Itu loh. Ya. Oke. Okay. Aku ulang ya, sudah gamblang penjelasannya. Kiblat itu cara pandang masyarakat ke barat dan ke timur. Coba diluruskan dengan aturan mainnya di Islam, gitu loh. Sebagai satu-satunya penataan hidup. Jadi kita hanya mau dihidup, eh sorry, hidup kita hanya mau ditata oleh dinul Islam, bukan dengan yang lain. ya oke jadi merubah cara pandang masyarakat ya jadi bukan bu <guruh> <guruh> bukan kiblat sholat itu gitu ya Yahudi yang paham Quran lah pelaku utama semrawutnya <guruh> Islam mereka sadar sadarnya kalau dinul Islam tegak asistensi mereka selesai salam isra dari suka bumi Makanya kan aku bilang, kapan kita kiamat? Kalau edukasinya begini-begini terus kapan bisa kiamat kita? Kita nggak bisa kiamat, nggak bisa bangkit. Ya bagaimana baca Al-Quran Terjemahannya aja sudah salah kok? Kapan kita mau kiamat? Korun, kurun, kurun pertama sudah diselesaikan kancing Nabi. Giliran kita kurun kedua, kapan? ya Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah 35 ya. Sudah 35 Berarti setengah jam lebih Dan biasanya langgarku itu ada yang adan Kok sampai ini Belum ada yang adan berarti nggak ada yang adan Ya jadi ini seri ketiga, nanti kita lanjutkan seri keempat ya. Jadi itu ya, kiblat itu bukan kiblat sholat. Itu dulu pahami. Nah. sebetulnya dari apa yang disampaikan oma omah ini, kalian sudah bisa menentukan sikap. Kira-kira uh, wasit itu, wasaton itu harusnya diterjemahkan apa? Apakah terjemahan yang sekarang salah? Tidak salah, tapi nggak tepat. Karena apa bro? gitu? Karena memang wasit itu punya polisemi. Nah, ada pilihan-pilihan kata yang tepat itu bukan yang apa sekarang kita terima. Ada pilihan-pilihan kata. Ya, oke. Ini sudah ada. Aku mau sholat asar ya nggak apa-apa meskipun kita belum masuk ke materinya di komentarnya tapi kan komentarnya juga sudah berupa masukan ya maka sekarang hilangkan anggapanmu ketika baca Al-Qur'an ini kiblat itu terus kamu anggap kiblat sholat ya oke eh. sampai di sini dulu ya sampai di sini dulu Eh, Insya Allah nanti kita lanjutkan ya Tenang aja, kita kan tidak lagi dulu berseharian mengalir aja. Ya, aku pesan kepada kalian semuanya: jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap saja memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan lain. Mereka tetap saudara kita, ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, dibicarakan, bawa ke dalam mencari suksesi seperti ini jangan seperti orang-orang jalanan nggak punya pendidikan ya karena agama itu peka siapapun tidak mau agamanya diserang ya jadi tapi kalau dibicarakan dalam ring akademis seperti ini kan kita bisa menerima ya ajak diskusi baik-baik dengan rasa hormat jadi enak uh, kalau mereka menerima ya alhamdulillah nggak juga nggak ada masalah itu ya Berikutnya uh, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini akan segera berangkat kita salat Asar, ya. Begitu juga kamu kalau di tempatmu sudah masuk salat Asar silakan salat Asar, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin